Halo tutup semuanya, balik lagi sama gue Jelol. So di video kali ini kita bakal main game GTA 5 kembali guys. Kali ini kita bakal... Masih aman kok guys. Kali ini kita bakal coba menteror kepolisian dan IMS ya guys ya. Dan kita bakalan memakai senjata mortar ini guys. Nah kalian lihat gak guys? Tuh mortar ya, gue otot enter aja di sebelah sini teman-teman. Dan cara mengoperasikannya itu gampang. Kita mencet otot E dan langsung aja enter ya guys ya. Tuh mortarnya itu langsung bisa nembak meskipun dari kejauhan. Waduh, kita lihat aja bagaimana reaksi kepolisian dan IMS di saat nanti Yanto itu bakalan menteror secara brutal ya guys ya. Kita langsung eksekusi RP-nya aja. Let's go. Minta duit. Apaan tuh? Oke guys, kita bakal coba langsung aja cari anggota ya guys ya. Apakah di garcode banyak guys? Buset, banyak banget. Woi, lu ngumpul-ngumpul ngapain lagi? Gibah lu pada ya? Astagfirullah, 2024 jangan gibah. Kebanyakan gibah. Berisik. Siapa kamu, penculik ya? Berisik. Aduh anjir, nggak sengaja anjir, sumpah Olowi. Sumpah nggak jelas. Ih, sumpah nggak jelas, kepencet, cok, demi apapun. Anjir, kepencet, cok, demi... Astaga naga, cu. Aduh, gimana dong? Ya udahlah ya. Anjir, padahal gue ngekliknya satu kali doang, guys. Langsung tewas ada-adanya, guys. Aduh, ampun. Saya minta maaf, Dewa Jelo. Oke guys, kita lewat belakang aja kalau gitu ya. Anjir ramai banget guys. Kalau misalkan nanti gue kesana, yang ada takutnya bakalan kisru gitu. Coba kita ke belakang. Sebentar. Aduh, bentar ya. Tiga orang pas nih. Eh, ikut. Nah, kan cocok tiga orang. Eh, no. Weh, mau kemana? Nah, pinter. Ayo, lu ikut ya bertiga ya. Jadi naik. Ayo, cepetan. Waktu gua nggak banyak. Ayo, Ayo. Aduh. Yang, mau diapain lagi? No. Ini yang cewek di depan. Ya, jangan di ini. Jangan di belakang. Iya, yang cewek. Nah, naik. Yang cewek aja. Naik. Nah, gini kan mantap ya kan? Yanto, kita mau diapain? Aku kan teman ketawa aku, Yanto. Kau ke teman ketawa aku berarti kau keluarga Garkotku. Iya enggak, Warlock? Betul. Oh, Warlock aja mengetahui. Oke. Guys, kalian adalah orang yang beruntung yang terpilih di Garkot ini kayaknya. Diapain kita dapat duit? Benar ngaji ya? Bukan. Pertama-tama saya ingin nanya dulu. Orang pertama yang saya tanya, Mbak namanya siapa Mbak? Aku namanya Lauren. Oke. Oke, jadi misi kali ini itu bakalan kita ada. Kita nggak ditanya. Ah, kenapa? Kita nggak ditanya. Nggak iya. Perlu. Ya nggak perlu lah ditanya. Mau ngapain? Kalau kalian batang saya tanya. Cewek aja. Iya. Halo. Tadi apa? Sayang ya tadi ya. Oke. Jadi gini. Sayang. Sayang, misinya kali ini aku bakal jelasin ya ke kamu ya. Oke, jadi itu. Turun kalian. Oke, jadi gini. Apa ya tuh? Kalian berdua di sini nih, di depan. Nah, kok dia dapat prioritas ini? Perlakuan yang baik. Emang kita salah apa? Nah, kamu jangan baik cincong di sini. Kamu nggak, aduh maaf, ketoel. Enggak, maksudnya jangan angkat tangan terus, jangan. Udah cukup ini. Oke, jadi intinya kalian itu nggak bakalan gue siksa di sini. Tapi gue punya misi di sini untuk mensejahterakan Garkot di sini. Jadi gue cinta namanya keluarga Garkot gue. Jadi kita bakal coba menteror setiap instansi. Tapi bukan setiap instansi juga sih, beberapa instansi yang lagi gue pikirin itu adalah IMS, polisi. Yang mana nanti pokoknya kita bakal ngeteror dengan tujuan kalau IMS kita minta 1000 bendek, kalau polisi 1000 ROC. Any question?
Ada pertanyaan di sini? Gak ada. Berarti lu tahu, jangan gak. Kalau jangan sampai nanti kalau misalkan misinya udah berjalan dengan baik, lu tanya ya. Gak ada pertanyaan di sini? Ya yang penting kan kita ngikut aja kan. Gimana? Kurang pijat. Bentar, aku bisa mijat kok. Bukan, aku udah ngerti. Aku dengerin mijat ya. Oh, salah. Maaf. Jadi kalian udah paham di sini? Paham. Emang kalian bakalan ngeteror pakai apa? Kalian udah paham katanya? Ya kalau aku sih punya senjata. Bukan itu, makanya ditanya. Lah, terus kamu ya terornya pakai apa? Nah, itu pertanyaannya. Oh, kamu ya, juga ya, teror, kamu harusnya nanya juga. Apa? Gimana sih? Iya. Gimana sih? Jadi gini, Mbak Lauren, kita bakal pakai mortar Mbak Lauren. Kok terus siapa ya? Mortar? Iya, mortar Mbak Lauren. Jadi kita ngeteror pakai mortar. Jadi setiap nanti kalian ini bakal dapat satu mortar dariku kayak gitu. Dan toh kita ini satu tim, tapi kok cuman Mbak Lauren doang kita yang dikasih tahu kita? Kita satu tim ini sembarangan. Ya kita nggak tahu ini, masa Mbak Lauren doang yang dikasih tahu? Kami nggak dikasih tahu ini. Masa nggak tahu ini? Aku ngomong, kita pakai mortar ngeterornya. Oh, oke. Kayak gitu. Okay. Nah, ada lagi nggak pertanyaan? Mana mortarnya? Ah, pertanyaan sangat bagus. Bagus kan? Okay. Ini okay, orang pertama, paling saya kasih ke Mbak Lauren dulu ya, Mbak. Nah itu. Ada lagi. Semuanya dikasih. Oh, iya. Okay. Jangan berkecil hati kayak begitu dong. Kami kan ngerasa dikucilkan di sini, diasingkan. Okay, pertanyaan kedua, kamu udah makan nggak, Mbak Lauren? Sudah. Okay. Deh berarti ya, cakep. Ini mumpung juga saya juga nggak bawa makanan sama minuman sih emang. Saya cuma nanya aja. Ada pertanyaan lagi? Pelurunya itu nggak pakai peluru. Jadi mortar itu udah terisi. Jadi itu senjata dari embut. Jangan sampai senjata itu bisa di tangan kepolisian. Kalau di tangan kepolisian, asli akan kubunuh kalian nanti. Tapi Mbak Loren nggak usah. Wah, saya diberikan beda lagi. Kalau kita sebagai cowok kan nggak boleh menindas perempuan. Gimana sih kalian? Jadi udah paham? Sampai sini. Oke, paham. Oke, sebelumnya kalian berdua ada senjata? Ada, aku ada. Oh, kamu ada. Oke, kamu? Ada. Oh, kamu ada. Kamu? Ada. Aku aja yang jadi senjata kamu. Oh, maksudnya ini, jadi nanti mbaknya naik mobil ini mbak ya kan. Nah mbak nanti yang bakal gunain ini mesin gun itu. Kalau misalkan terjadi baku tembak sama kepolisian. Kayak begitu. Jadi ada pertanyaan lagi? Janda. Oke, langsung kita eksekusi RP-nya. Ayo. RP, Cok. Sebentar. Kamu mau ikut? Ya, ikutan. Kamu meskipun kalau cewek bisa. Tapi punyaku pendek gimana? Oh, kalau kamu pendek. Iya, kadang kalau misalkan orang kayak kamu biasanya dia mendelep enggak sih? Kalau biasanya gitu. Ya, mendelep. Ya, kayak kurang-kurang enggak usah. Kayak kurang-kurang. Pura-pura sembunyi. Ya. Oh kamu mau perempuan mau cewek harus. Soalnya ini adalah ini apa deh pergesekan dunia itu harus wajib. Acak. Tapi kamu jangan di udara, kan udara enggak berasa. Nah, ini benda. Oh, ini benda mati. Nah, menarik sekali, bagus. Kan nambah keluarga sesat kan. Tapi pertama-tama aku bakal coba naruh kalian di satu titik aja. Contoh di sebelah sini bakalan ada yang mengisi. Nah, jadi sini siapa? Okay, siapapun aja di sebelah sini. Saya. Iya. Boleh. Kamu. Nah, okay. Kamu namanya siapa tadi? Hung Feng Hung ya kayaknya kamu ya. Enggak, maksudnya yang belakang, yang cowok. Hung Feng Hung ya, Hung Feng Hung. Okay, di sebelah sini cukup. Dua lah di sini. Seperti bisa. Okay. Jadi abah lah dari radio ya. Okay, iya betul. Okay, kamu Lauren, berarti kamu di sini ya? Iya. Okay, kamu barang aku aja. Halo Pak Gendut, Pak Gendut. Pak Gendut. Halo. Kamu orang Malaysia ya kayaknya ya? Iya, orang Malaysia. Nah, kamu bisa bahasa Thailand gak? Gak bisa. Lah, kamu. Aku aja orang Indonesia tapi bisa bahasa Indo.
Oke oke oke. Pertama-tama berarti kita bakal coba pasang mortar dulu. Oke. Lauren, kamu bisa di sebelah sana aja. Mortar ya di sini ya. Kamu di sebelah sana aja. Yang penting kamu di satu titik. Oke, gua udah taruh mortar gua ya. Salah. Gua udah taruh mortar gua di sini. Oke, gua taruh dulu. Saya juga sudah ini. Oke, udah. Tapi kok mortarku enggak ada kelihatan? Otot pertama lu taruh kantong dulu. Makanya lu dengerin. Duh, gua bilang kan ung pengung. Cara menggunakannya tadi yang gua bilang intinya otot E abis itu arahkan ke IMS. Mau di orang pun juga gak apa-apa. Karena setelah ini bakalan ada teror dari SMS dari aku, oke? Oke. Oke. Enter dulu ya. Otot E dulu, terus arahin ke IMS, oke? Kalian udah siap di mode mortar? Siap. Sabar-sabar, mau arahin dulu. Oke, arahin dulu ke IMS. Setelah itu... Setelah itu kalian kalau gue suruh bakal ngebombardir, bombardir, oke? Oke, laksanakan. Oke. Oke, sekarang dengan hitungan 1, 2, 3 kalian menembak. 1, 2, 3. Oke. Oke, udah. Sudah Yanto, sudah. Kita ke bengkel kita, ke sensor. Gila. Oke guys, gue bakal coba SMS ke jobs mekanik ya teman-teman. Teror akan berlanjut jika pihak IMS tidak memberikan 1000 bendek. Oke, gue udah coba ngejob guys. Seharusnya sih bakalan ada balas ya guys ya. Oke, udah gue coba SMS ke jobs. Harusnya bakalan ada balasan dari apa deh? Dari IMS-nya. Jadi kita tunggu aja. Aman terkendali mortar ya teman-teman? Aman terkendali. Aman ya. Lauren lu aman? Aman. Anjir si Lauren lagi ngelamun jorok, cok, anjir. Oke, kita coba gunain mortar lagi, oke? Bentar, oke. Oke, gunain mortar, arahin ke rumah sakit. Kalau misalkan udah waktunya gue suruh tembak, tembak, oke? Oke, laksanakan. Oke. Salah satu mengarah ke siapapun itu. Oke, 1, 2, 3. Tembak. Gila. Mama Yukero. Lihat guys, kalian bisa lihat teman-teman. Wah. Gila nggak tuh? Wah ini bakalan ini sih polisi nggak tinggal itu. Diam. Oh ternyata ada kepolisian yang kita lagi di RS juga guys. Mungkin salah satu orang bisa mendekat nggak apa-apa. Kalau gue terlalu mencolok biar ngelihat sekitaran area dari RS. Aku ke arah ke ini ke rumah sakit. Iya aman itu nggak apa-apa itu. Aku udah di area rumah sakit ya. Ah lantas kayak gimana informasinya? Mereka itu. Menyadari gitu kalau itu teror darimu ya toh. Oke, emang iya, Pak. Kan aku tidak, SMS jobs. Dan tidak ada ini dan tidak ada respon sama sekali. Gak ada respon sama sekali. IMS-nya juga bodo amat ini. Ntar aku coba menggali lebih. Ah, coba. Tidak takut kah rumah sakitnya dihancurkan? Oke, sebentar. Gue tahu nih. Oh, kalau gitu gue bakal coba tekenin dari kepolisian aja, jangan dari pihak IMS mungkin ya. Oh, coba sebentar, gue tahu. Sebentar, gue tahu itu dulu. Gue telepon orangnya sebelah sini. Polisi yang gue tahu yang selalu ngejar-ngejar gue, kayaknya polisi yang itu tuh. Ah, siapa nih? Yanto Cukurukup. Ya, ditunggu ya. Oh, ini pasti yang buat ulah pasti lo nih. Iya, jelas. Kalau misalkan intinya warga bapak nggak mau mati, coba ini lagi. Saya coba intinya mau 1000 bendek dari IMS. Loh, kok mintanya ke saya? Oke, itu kan urusan rumah sakit. Itu berarti penolakan. Kalau misalkan bapak nggak mau, ya udah, bakal ada mortar lagi. Oke, terima kasih. Yanto, bentar dulu. Boleh. Oke, satu mortar keluarkan ya, karena polisi menolak cover dari aku. Oke, siap-siap mortar dilontarkan. Di rumah sakit tadi. Iya, di rumah sakit. Di rumah sakit, Pak. Ini bukan di sawah-sawah ya. Oke.
Itu ada mobil ya di sebelah sana ya. 3 2 1 Luncurkan, luncurkan. Wow, Mama Yukero. Gila guys. Gila gak tuh? Waduh, kepolisian juga yang yang udah berjaga-jaga di area RS. Kayak ini ada kepolisian yang nelpon sama gue sekarang. Dia bakal nego mungkin. Sebentar. Boleh, boleh. Ya, halo Pak. Gimana Pak? Jadi Bapak mau ini ulah coba... kau nih yang ngeborter nih, ha? Siapa lagi Pak kalau misalkan bukan Yanto Pak? Lagian si IMS-nya itu memang sebetulnya bukan tujuannya ke kepolisian, tapi memang ke IMS. Kau sudah berada di sini ya? IMS. Iya, cuman IMS-nya nggak ada. Tapi itu pala warganya yang kena. Tapi IMS-nya tidak ada sama sekali tanggapan. Makanya saya tekan ke Bapak, Bapak tekan ke IMS. Itu yang mau, yang saya mau Pak. Kalau saya menolak lagi, kamu bakal Bapak nolak lagi? Ngebom okay. Lagi? Enggak, saya tanya dulu. Gitu yang bakal diluncurkan. Oke, gini. Oke, gini. Gimana? Kamu boleh mortar. Oke. Okay. Tapi saya boleh request enggak mobil hijau. Kenapa mobil hijau emang? Enggak apa-apa, pengen aja ngeledakin mobil hijau. Oke, okay, kalau gitu nanti di suatu pertemuan Bapak kasih saya 1000 ROC atau uang putih. Gimana di deal? Pokoknya namanya Jarwo mobil hijau. Saya request itu di bom ya. Oke. Okay. OTW. Saya bakal tekankan ke IMS kalau okay. Kau setuju. Oke, okay, setuju. Oke, dengerin gue sekarang, halo? Oke, kembali ke mortar lagi. Kita mengarah ke RS. Udah mengarah ke RS? Apa? Mana mobil hijau anjir? Oke. Oke. Sabar, bentar. Oke, udah. Ada mobil hijau yang di sebelah sana? Oh my god. Oh. Tapi dia masuk ke garasi itu, bisa kah? Gak bisa. Halo. Halo. Hai, Pak. Jadi gimana, Pak? Untuk mobil hijau emang sulit untuk dibuat. Ya, gimana? Kerak. Request saya harus dipenuhin dulu. No. Bukan Bapak yang harus, ya bukan saya yang harus ngikutin permainan Bapak, tapi Bapak yang ngikutin permainan saya, Pak. Akan saya kan request kita tadi kan udah sepakat. Bapak ya, menggunakan bendek ke IMS atau mungkin ada mortar 4 bom yang bakal meledak selanjutnya, Pak. Itu mortar kamu masih itu tuh dari tadi. Iya. Oke, gini. Gimana? Tadi sempat aku telepon sama IMS. Okay. Berbicara sama IMS dan emang mengkonfirm kalau kamu itu mengirim job bahwa minta 1000. Ya, tapi benar. Dari pihak IMS tidak bisa menyediakan 1000 bandage. 1000 bandage enggak bisa. Yang berusaha untuk mengenakan. Iya, tidak bisa. Itu berarti penolakan, Pak, namanya apa ya? Leh, bukan masalah penolakan, Yanto. Stok bandage di rumah sakit itu terbatas. Jawaban yang pengen saya dengar bukan tidak bisa menepati, Pak. Jadi Bapak pikirkan berapa IMS yang bisa dikasih, maka dari itu saya akan melepas mortar ini, Pak. Oke, saya akan tanyakan lagi ini ke IMS. Bisa menyediakan berapa untuk kamu ya? Tanya. Tapi kau hold dulu. Kenapa? Tanya cepat. Tapi kau tahan dulu mortar kamu. Kasihan warga-warga jadi korban. Kalau Bapak intinya enggak cepat, dia bakal ada mortar yang bakalan berhubung. Ya udah 5 menit, kasih saya waktu 5 menit. IMS terus. Kasih saya waktu 5 menit untuk negosiasi. Ya selama 5 menit bakal ada mortar terus-terusan pokoknya. Terima kasih. Oke, guys. Guys, ayo mortar lagi ya. Teman-teman. Oh, ada bentar. Ini kalian fokus menghujani ke IMS aja. Biar aku yang bernegosiasi sama pihak IMS pokoknya, oke? Okay? Oke. Okay. Dihujani aja terus deh. Iya. Hujani aja. Oke, siapa tuh yang tadi teleponnya? Gak mungkin ini nih. Gak mungkin kalau misalkan keluarga Garkot. Halo? Iya, Pak. Gimana? Apa benar ini Yanto, Pak? Iya, saya Yanto. Jadi gini, Pak Yanto. Yanto Cukuruku. Oke, Pak Yanto. Betul. Jadi gini, Pak Yanto Cukuruku. Oke,
Oke, Yanto cukur. Iya, betul. Pak Yanto cukur pun lagi ngapain, Pak Yanto? Bentar. Lauren, belum lapar kan? Astagfirullah, Pak. Halo? Oke, belum katanya. Soalnya dia bengong, Pak. Suka bengong emang. Suka kayak ngelamun jorok kayaknya. Nah, lanjutkan, okay. Pak. Gimana, Pak? Belum makan. Belum makan. Iya, kayaknya nah, belum makan. Nah, kebetulan. Iya, gimana? Gini. Pak Yanto cukur rokok, mending Pak Yanto datang ke pernikahan teman saya, Pak Yanto cukur rokok. Oke, terus? Nah, pernikahannya itu di Pulau Cayo, mana tahu nanti Pak Yanto mau menghibur warga di sini, kan? Nah, kita mengundang, saya mengundang Pak Yanto cukur rokok. Ini pertanyaanku, Bapak IMS atau bukan? Saya bukan IMS, Pak Yanto. Anjir, Cok, bukan IMS. Gue diundang menghibur, emang gue badut anjir. Kuntul kuntul kuntul, kintil kintil kintil, titiwianto kecil. Bentar, ada kepolisian yang apa deh, yang nelpon gue. Kalian fokus untuk ngeteror aja. Oke, oke. Halo, oke, Pak, laksan. Gimana, Pak? Halo, oke, Pak. Oke, tolong kamu hold dulu itu mortar kamu ya. For your information, intinya saya itu sudah nge-hold, Pak. Ya. Tapi ini masih ada, ini masih berjatuhan dan masih menimbulkan korban nih. Kayaknya itu sih mobil apa deh? Mobil bukan mobil, Pak. Maksudnya mortar yang lainnya, Pak. Bukan dari saya. Berhenti, suruh berhenti, suruh berhenti. Iya, jadi gimana, Pak? Kalau Bapak selama menelpon mortar itu bakalan bertebaran, Pak, kayak gitu, okay, Pak. Oke, begini. Oke, okay, dari pihak IMS setuju, tapi hanya bisa memberikan 500. Bagus sekali. Itu jawaban yang saya mau, Pak. Bukan enggak bisa. Bapak harus pahami kata-katanya, Pak. Oke, jadi udah, 500 bendek itu sangatlah mudah, Pak. Bapak coba tekankan ke pihak IMS. Mungkin IMS-nya mungkin takut kali sama Yanto kali ya, Pak ya. Jadi, simple is that, Bapak, intinya saya butuh satu mobil diletakkan 500 bendek itu di Garkot. Garkot. Iya, di Garkot, Pak. Untuk apa? Bapak nggak usah tanya-tanya, saya yang punya misi. Oke, oke, oke. Ya udah, sekarang, ya oke, oke, kasih kita waktu untuk mempersiapkan kendaraannya berserta bandage-nya. Nah. Sekarang kamu suruh anggotamu untuk stop mortar. Oke, kalau gitu, saya kasih dispensasi karena Bapak minta dispensasi, Bapak harus namanya transfer ke saya, Pak. Kalau Bapak nggak mau transfer, saya bakalan berterus-terusan bakalan mortar. Dispensasi yes. Apa? Oke, Bapak nggak mau dispensasi. Ya udah, kalau gitu, mortar bakalan bertebaran nanti di rumah sakit, Pak. Berapa? 1000 berapa? Lah, masa iya 2000? Bapak mau 2000? $1000. Oke, Bapak nggak mau $1000, masih keberatan. Terus mau saya coba ganti angkanya? Ya, oke. Okay. Iya. Oke. Okay, oke. Okay. 1000. Ganti angka. Ya, ganti angka. Oke, 2000. Oke. Ada lagi? Gini, Yanto ingat. Keberatan 500, lagi. Bukan gitu. Apa? $500 daripada 1000 itu lebih besar $500. Oke. Okay. Emang iya ya? Oh ya udah. Oke. Okay, $500 berarti benar. Ah, setuju deal. Oke okay, deal. Oke. Okay. Transfer ke saya. Saya tunggu. Oke. 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 Baik. Oke. Okay. For your information, intinya bendeknya itu bakalan ditaro di Garkot. Jadi, pokoknya kalau misalkan kalian aku udah ada info dari aku kalau hold, kalian hold ya, oke? Oke, oke. Oke, kalian mortar aja terus-terusan, oke? Laksanakan. Kayaknya yang ini belum dah. Sek-sek digesek, sek. Oke guys, kita udah dapat uang dari polisinya ya guys ya, $500. Nah, kita coba telepon. Ini bakal ketekan sih kepolisian guys. Nah, kita telepon ya guys ya. Hai, rasakan. Hey, saya udah halo, transfer Pak. Ya. Bagus sekali Pak, kalau gitu saya coba berhentiin ya. Ini Bapak coba gak denger deh. Halo? Ya. Kasih mortar lebih banyak lagi ya. Banyak kan tadi udah saya transfer. Kan saya itu saya udah bilang Bapak saya gak bisa dibodoh-bodohi. Bapak ngasih setengah, saya kan minta 1000. Bapak ngasih 500, emang saya bodoh Bapak ya? Bodoh-bodohin saya. Oke, berarti kembali gini, lagi kalau... Bapak udah ngasih okay, bendek okay, gak di Garkot Pak? Gimana?
gimana saya menyediakan bendek di Garkot kalau kamu masih meneror rumah sakit? Gimana kita memindahkan dari brankas IMS ke kendaraan dengan aman kalau kamu masih mortar? Itu bukan tanggung jawab saya dan itu bukan yang harus saya pikirkan. Jadi Bapak intinya gimana caranya Bapak itu bisa ya lolos dari mortar itu? Ini namanya ini intimidasi ya, ini ya tidak adil. Kita sepakat tadi kalau saya sudah kasih DP kamu menghentikannya. Bapak belum lunas. Itu baru DP kayak begitu. Jadi Bapak yang belum deal-dealan sama saya kayak begitu. Bapak lagi DP 500 sih. Makanya mortarnya bakal jatuh 500 okay, mortar gini. Gitulah. Oke okay, gini. Oke gini. Kalau saya tambah 500, kamu bakal berhentiin enggak? Iya, berhenti mortarnya. Baru. Kan itu dari awal saya minta 1000. Kamu bisa menjamin? Saya bisa menjamin, Pak. Tenang aja, Mayanto. Oke, okay, saya transfer 500 dolar lagi tapi menarik. Kamu hentikan, oke? Okay? Iya, kamu Bapak. Hentikan. Aman. Okay. Betul, oke. Oke guys, gimana dari mortar tersebut, apakah ada korban jiwa tadi? Sangat banyak. Oh iya kah? Iya, sangat banyak. Oke, okay, bagus. Ngomong-ngomong, Kak Lauren, suara kamu bagus ya? Nah, kita udah dapat 1000 dolar ya guys ya. Aman aja guys, nah kita coba telepon sekarang. Nah, oke okay, guys. Mortarnya diberhentikan terlebih dahulu, oke? Okay? Oke, okay, selagi menunggu. Nah, aku mau coba kalian ambil mortarnya aja. Nah, abis itu kalian berkamuflase aja, guys. Berkamuflase di rumah sakit karena aku butuh informasi di sana apa yang sedang terjadi, oke? Okay? Jadi kami okay. Semua ke sana ya? Betul banget, oke? Okay? Oke. Okay. Tapi kalau Mbak Lauren gak usah sama saya aja. Baik ya. Oke, okay, terima oke, okay, terima tanggung jawab ya kamu ya. Oke, okay, kita telepon guys, polisi. Halo, Pak. Gimana? Udah aman kan? Enggak ada bakal ada enggak bakal okay, ada yang harus mortal. Oke, udah aman. Oke, okay, ya. Jadi udah gimana, aman. Pak? Soalnya waktunya itu udah melebihi 5 menit. Baru dalam pemindahan. Astaga, udah, Pak, kenapa 5 sakit ya, guys? Kayaknya heli bentar. Polisi. Udah. Kita udah mau selesai nih, kita mau tinggal menuju ke Garkot. Oke, kita menuju dulu. Ini. Let's go. Ayo, Loren. Halo? Halo. Halo, siapa ini? Aku, Kikuk. Kikuk? Siapa Kikuk? IMS? Polisi? IMS, ngapain kamu ngeledakin ini rumah sakit? Kamu nggak tahu aku minta apa di jobs. Kamu nggak ada tanggapan sama sekali ya, Kikuk. Minta apa kamu, Yanto? Dasar bajingan, kagak ngelihat ini SMS kamu nama-nama aku. Dasar pembohong. Penculik. Penipu. Tukang korupsi. Halo, kalian udah menjauh nggak? Hah? Udah menjauh? Mau ke sana kan? Mau ke... Oke. Kalian di mana? Nanti aku jemput. Aku jemput, soalnya nanti bakalan kita lihat terlebih dahulu apakah bendeknya itu sudah terkoordinasi sama kepolisian gitu. Ah, atau mungkin seperti ini. Coba salah satu atau salah dua bisa ke Garkot untuk ngecek apakah bendek itu sudah ditaruh di Garkot. Karena itu katanya lagi proses pemindahan dan OTW ke Garkot untuk naro 500 bendek tersebut kayak gitu. Boleh, biar aku yang kesana coba. Oh, oke. Garkotnya di arah mana tuh? Garkotnya ke arah mana? Biji matamu garkotnya di arah mana? Di bagian mana? Ya, waalaikumsalam Ustaz. Gimana Ustaz? Turun. Spesifiknya di mana? Turun! Ya? Nyuruh turun! Kita... Yang bener Yanto... Ustaz. Ya, maaf. Apaan itu nyuruh turun? Yang bener Ustaz. Siapa yang nyuruh turun Yanto? Saya private number. Oke. Okay. Ini saya lagi ada misi. Ini sebentar Ustaz. Ini sebentar. Oh iya. Halo, siapa ini? Aduh anjir. Kenapa ya Lauren? Banyak sekali. Kenapa tuh Yanto? Itu ada yang jatuh dari motor. Astaga Tuhan. Astaga. Terkenal. Siapa ini? Tak tahu. Sudah, saya sudah menyelesaikan tugasmu. Oh, udah, sekarang udah di bendek.
Eh udah di BNDK, astaga udah di Garkot itu BNDK-nya. Oh udah. Serius? Iya udah, ini saya sudah di sebelah Garkot mana, ini. Mobil mana? Sebelah belakang Garkot mobil biru polis atas nama State of Police. Bapak di sebelah sana sendirian atau rame-rame, Pak? Halo? Bapak, halo Pak. Bapak di sebelah sana sendirian atau rame-rame? Lah, ini orang. Halo, Pak. Ah. Bapak sendirian atau rame-rame? Ini saya dua orang. Dua orang, oke. Okay. Apa ada yang nelpon-nelpon? Kocak ya, bentar. Emang ada, guys? Kita coba cek ya. Ini bisa zoom. Oh, itu dia. Ada kepolisian, guys. Mungkin di dalam sebelah sana ya, guys, ya. Ah, oke. Berarti emang ada ya, guys, ya. Ntar, gue ngeradio dulu. Halo? Oh my god. Halo? Masih Yanto. Itu kayaknya udah ada kepolisian, gue cek pakai drone. Iya, gue cek pakai drone, kayaknya udah ada kepolisian yang naro bendek. Nah, kita butuh satu orang untuk memastikan bahwasannya itu emang ada bendeknya. Jangan sampai ada penjebakan dari kepolisian, kayak gitu. Nah, kayak gitu. Jadi mungkin satu orang atau dua orang pura-pura buat ngecek gitu. Gue bakal coba ngeiklanin biar nanti nggak ada set dari kita berdua. Soalnya kalau misalkan gue nyuruh lu terus tiba-tiba lu ngecek, dia pasti curiga kalau lu nanti yang ada bersengkongkol sama gue. Oke? Gimana? Berarti warga biasa aja berarti ya? Iya, lu jadi warga biasa setelah gue buat iklan terlebih dahulu ya, oke? Oke. Ada bendek gratis keluarga Garkotku ada di Garkot ya, sepertinya di mobil polisi. Oke, seharusnya nanti bendek itu bakal habis sih, gue yakin. Tapi nggak ada mobil polisi di sini, Yanto, di Garkot. Tadi udah gue drone, itu mobil polisi ada di belakang. Di belakang ada. Ada. Coba cek apa ada keluarga Garkot yang bakal, ini apa deh, yang ngambilin bendek, coba. Coba cek. Gue ngedrone dari sini. Oke. Boleh juga. Itu mobil polisi kabur semua tadi. Iya, makanya tuh. Pergi dia. Iya. Oh my god, Bapak jangan main-main sama saya ya, Pak ya. Bapak main-main. Bapak kenapa tarik bendek ya, Pak? Ya, coba yang narik bendeknya, orang udah dibagiin. Sama siapa? Sama warga. Bohong. Bener. Saya ada informan di sebelah sana ya, Pak. Bapak mau saya kasih 1000 mortar di IMS lebih lagi. Bapak yang memulai ya, Pak. Bapak saya sudah bagikan. Saya tadi Bapak udah. Ya. Saya udah ada informan ya, Pak. Bapak berarti yang memulai api terlebih dahulu ya, Pak ya. Saya tidak memulai api, Anto. Oke, kali gitu. Simple is dead. Saya coba ngeradioin informan saya. Halo, emang kalo ada gini, pembagian bendek di Garkot? Bentar. Halo? Polis. Hung Feng Hung? Polisinya masih cuman mondar-mandir. Oke, okay, pertanyaan saya, apakah ada pembagian bendek di Garkot? Tidak ada. Oke. Okay. Ya, itu bohong itu. Oke, okay, gak ada. Bohong. Saya udah bilang ya, dasar Bapak, bohong. Ini Bapak Tomingse. Bapak itu emang benar-benar mau menipu saya emang ya, Bapak ya? Tidak, Bapak. Bab informanmu tuh bohong. Menipu. Informanmu tuh bohong. Pembohong. Tidak ada, saya tidak menipu. Informanmu ya pembohong orang saya. Lihat nih, kita tadi udah bagi-bagiin kan tadi? Pendusta. Udah dibagi-bagiin nih, kalau nggak percaya video call lah gimana? Tukang gesek-gesek. Itu bukannya kamu ya? Berarti Bapak intinya mulai api terlebih dahulu. Lihat aja Pak, yang bakal kena teror itu nanti instansi yang berwenang untuk menjaga keamanan. Bapak tahu mana? Selamat tinggal Bapak. Sipir. Ayo, let's go Lauren. Guys, ayo kita ketemuan bareng. Aku jemput kalian di mana? Di Garkot ini. Oke, jangan di Garkot. Kalian menjauh di daerah sana, teman-teman. Karena nih polisi udah main api. Kita udah diminta 500 bendek tadi. Cuman tadi polisinya itu malah nggak ngasih. Karena informan dari kamu nggak ngasih kan? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Kita kalau gitu ketemuan, bentar. Aku jemput kalian.
aku di ini ya, di dalam Garmer ya. Oke, di dalam Garmer. Oke. Pak Gendut di mana, Pak Gendut? Tapi enggak ada orang. Pak Gendut, oke, tewas lagi dia. Kamu di mana? Oh, di Garmer. Di Garmer, Pak Gendut. Ini warga-warga yang rebutan bendek, tapi bendeknya enggak ada. Ada ya, banyak orang di situ tapi enggak ada yang mengamuk warganya. Warganya mengamuk ya? Iya, itu emang salah satu kepolisian kayak gitu tuh. Isinya ada di sini, LSPD-nya cuman keliling-keliling. Ya, enggak ada membagikan, enggak ada. Oke. Gimana ini, saya di Garmer? Enggak apa-apa, bawa di Garmer aja. Saya bakal coba jemput Bapak Gendut sama Bapak Ungu Pengu. Di mana? Di Bapak di bawahnya atau enggak? Bawah biasa ya. Jangan sampai nanti ketahuan kepolisian. Kalau ketahuan kepolisian nanti malah gila ntar. Oh, dia udah ganti penampilan ternyata dia. Kamu jadi apaan kamu? Ini jadi Wong Feng Wong mode firebender. Oh iya. Oke. Okay. Menarik. Oke, kali ini kita bakal coba nge-teror kepolisian kali ini. Oke, ada SMS. Coba aku cek. Oh, ternyata pinjol. Bayar makanya, bayar. Iya, ngutang soalnya. Ini soalnya kan, oh, iya, makanya ya, mau nge-teror kan. Sekarang gue yang diteror gara-gara bendek gak disebarin. Ya, kurang ajar emang kepolisian. Ini gue namanya senjata makan tuan kayak gini nih. Mau berbuat baik tapi ini nggak bisa. Nah, itu kan polisi di sebelah sana. Berarti ada salah satu orang yang di mana ya? Kalau di sebelah sini terlalu mencolok ya? Ya. Iya. Terlalu kelihatan. Betul, sih. Terlalu mencolok. Soalnya ada warga juga. Tuh, yes. Tuh. Soalnya bisa apa namanya? Matanya merah. Hmm. Soalnya kecolok. Mencolok. Mencolok, bisa aja ya. Bisa aja, nggak cuma hanya kecolok masuk pasir juga bisa. Oh, ya, bisa. Oke, berarti mortarnya di sebelah sini aja nih. Halo, ini apa dengan betul dengan bapak yang cowok? Ya, ini siapa? Halo pak. Ya, ini siapa? Halo pak, ini ada suara dari bapak ini. Ya, halo, siapa ini? Perkenalkan nama saya itu. Nama saya Wati. Ini suara Pak Jembut, saya tahu. Jangan, bukan. Ini saya Wati. Jembut siapa itu? Saya nggak kenal Jembut. Iya, kenapa? Ini saya mau mengucapkan terima kasih bendeknya. Wah, berguna sekali. Oh iya, sama-sama Ibu Wati ya. Semoga bisa ini membalut tititnya ya. Kebetulan saya bukan ibu-ibu, saya bapak-bapak. Oh iya, bapak-bapak. Iya, semoga bisa membalut tititnya. Karena saya lihat ibu kayaknya ini ya, titiknya bengkak. Iya, assalamualaikum. Ayo, jadi waalaikumsalam, terima kasih sekali lagi. Betul. Yo. Emang bendeknya tersebar ya? Hah? Gak dapat info. Gak dapat info kan? Dari mana? Gak dapat info kan? Enggak, tadi kesana kan juga gak ada sama sekali. Iya, gak ada. Oke, kita lihat sini aja ya. Kita memberanikan diri, tenang aja. Kita gas. Oke, gas. Torang dua, torang gas. Mampus ada polisi. Dia ngejar nggak? Nggak. Serius, nggak ngejar? Nggak. Aman ya? Aman. Okay. Berarti satu orang itu di sebelah sini. Loren. Nggak, Loren biar sama saya aja. Soalnya dia perlu perlindungan, perempuan soalnya. Iya, bagus. Siapa lagi? Bentar, ada yang nelpon. Halo, ini siapa ini? Halo, yo. Iya, siapa lagi? Halo, Yan. Iya, halo. Iya, siapa lagi nih? Halo. Oke, cuma miss call. Nah, kita di sebelah sini aja. Nah, oke. Ini udah di tempat semuanya ya? Oke. Kita bakal coba masang mortarnya lagi, guys. Let's go. Oke, kita taruh sini ya, guys ya. Oke, udah ya. Nah, arahkan ke kantor polisi. Oke, kita coba ngarahin ke kantor polisi. Nah, itu dia. Oke, sudah? Udah? Oke, udah. Oke. Siapa yang di mobil biru?
Aku kembali. Oke. Kalau bisa areanya ini ya, apa deh, menyebar semua. Oke. Okay. Udah siap semuanya? Gas. 1 2 3. Oke, sudah. Gila. Berapa orang kepolisian yang is dead, guys? 1 2 3 4 5 6 7. Dan ada 2 kepolisian yang masih hidup. Wah, gila sih. Ini terlalu gila, guys. Terus-terusan mortal ini kan? Kan? Bukan mortal, mortar. Kalau mortal, ya, mortal. Kalau mortal itu yang berantem. Kalau mortal itu yang berantem, yang Mortal Kombat. Halo Pak, gimana Pak? Masih bebal dengan tingkah laku Bapak, Pak? Bapak lancang soalnya ya Pak. Maka dari itu yang saya balas. Saya lancang, kamu lincin. Iya, Bapak. Kalau misalkan nggak mau dihujani mortar, saya ingin 1000 ROC. Deal or no deal? Deal. Serius secepat itu deal? Enggak, super deal. Kurangi, aduh, lama-lama lamain lah Pak, buat durasi. Siapa? Oke. Durasi apa? Oke, dengerin saya mau 1000 ROC. Intinya 1000 ROC itu dimasukkan ke dalam mobil, lalu saya ingin ada di barcode, oke? Okay? Terus nanti kalau keambil warga kayak masalah lu gimana? Ha? Enggak, itu urusan saya. Intinya, okay, ini urusan kamu. Kalau hilang sekarang, iya dengar, iya. Kalau hilang diambil warga, buka itu, tanggung jawab saya. Iya, okay, deal. Ntar, gue mau main mortar juga, guys. Kita main mortar dulu ya, guys ya. Dia tadi banyak ngomong, guys. Nah, kita main mortar, guys. Kita mortar cuma beberapa kali kita suruh tahunan kita ya, guys ya. Karena harus perlu ada negosiasi, guys. Kalau nggak ada negosiasi, ini apa deh? Nggak ada titik temu. Pertanyaannya, kepolisian mana ya, guys? Ya coba gue mortar di sebelah sini ya, guys. Itu tuh kepolisian tadi gue lihat. Ntar, kalau ngarahin mortar tuh agak susah gitu loh, guys. Gila, guys. Oh, polisi di sebelah sini, kocak. Oke, kita bakal coba mortar lagi, guys. Belum ada kepolisian yang nelpon. Wah, ada heli, guys. Bentar, ada heli. Gimana tuh caranya? Aduh. Ini dia. Aduh, susah banget ngendarin ini apa deh? Ngekontrol mortar ini, guys. Karena kursornya itu kayak beda-beda gitu, guys. Bam! Gila, guys. Gila enggak tuh di mortar-mortarin, guys, kepolisian. Oh, ini dia kepolisian ya, guys ya. Kayak dia udah mulai naro uang 1000 ROC, guys. Oke, kita coba mortarin lagi, guys. Ini agak susah nih kontrolnya, anjir. Nah, ini dia. Ya. Ada telepon lagi. Halo, Pak. Gimana, Pak? Aman? Itu untiin dulu mortar kamu ini, saya dalam perjalanan lah, ini, hei. Bapak belum ngasih 1000 ROC-nya. Gimana saya mau berhenti dan gimana saya mau percaya sama Bapak? Yaud, ini nih, saya di garkot. Pembohong. Gini. Pendusta. Kan kau ada informan nih. Hei, dengerin dulu, tukang gesek-gesek. Gimana, Pak? Saya sudah sampai di depan garkot, saya masuk menggunakan kendaraan Corvette Police. Oke, di copy. Halo, salah satu orang? Ya. Oke, boleh tolong cek di garcode. Apakah ada 1000 ROC? Siap. Iya. By the way, uang putih apakah bisa ditaruh di bagasi ya? Nggak bisa. Oke, simple is that, 1000 ROC-nya itu ambil, tuker dengan uang putih, lalu uang putih itu bagikan ke orang yang beruntung di garcode itu. Oke. Okay. Ya. One eternity later. Oke, kita coba telepon ya kepolisian yang itu ya. Bentar, tunggu diangkat dulu. Halo, Pak. Bapak udah di garcode? Bapak ketemu dengan informan saya, Pak? Ya, saya enggak tahu informan kamu yang mana, kocak. Maksudnya orang bayaran saya, Pak. Gimana, saya Bapak? Saya enggak tahu orang bayaran kamu yang Bapak mana. Bapak lihat orang gendut di sana? Oh. Orang gendut di sana lihat? Heeh. Oke, simple is that, Pak. Bapak kasih uang
orangnya ke sana, maka mortar tidak akan jatuh, Pak. Yang di pojok lompatan itu, yang pakai topi itu. Ya, intinya orang yang gendut, dia tidak kurus, dia mempunyai lemak lebih. Namanya gendut gak kurus, bodoh. Iya, jadi Bapak ngasih uang ke sana, maka mortar tidak akan jatuh lagi di kepolisian, oke? Oke, saya udah lihat nih, saya deketin dia dulu ya. Oke. Cepetan. Ya udah matiin. Oke, Pak Gendut, itu mungkin ada kepolisian yang deketin Bapak. Dia bakal mau ngasih 1000 ROC-nya. Bapak udah deket sama dia? Oke, Pak Gendut ngelamun jorok lagi-lagi. Udah. Oh, udah. Oke, udah. Aku dengar kok juga ini. Udah lagi bincang. Udah lagi bincang. Mau ngasih duit kayaknya. Oke, dengerin gue. Bung Fenghung atau Bapak Gendut, 1000 ROC itu keep, tuker pakai 1000 uang putih. Aku buat iklan terlebih dahulu, oke? Oke. Bakalan ada pembagian uang yang beruntung yang aku bilang buat keluarga Garkot, oke? Oke guys, gue udah buat iklannya di sini. Gue tinggal sign aja. Set, ada uang 1000 dolar buat orang beruntung yang ada di Garkot. Good night guys. Ini berarti bakalan menjadi sesuatu hal yang bikin kesel kepolisian. Eh Loren, ayo kita ke Garkot. Udah ini duitnya. Udah. Sekarang coba aku bakal kesana. Aku titipin uang ke Loren nanti. Aku titipin uang ke Loren untuk ngasih 1000 uang putih. Untuk bagian kalian nanti bakalan aku taruh di suatu tempat, oke? Okay? Oh ya. Nah, udah aku kirim 1000. Nah, masuk. Nah kasih nah, terus orang-orang seribunya tuh? Seribunya itu intinya kamu bakal bagi-bagi ke orang-orang yang ada di Garkot, oke? Okay? Oke. Kamu pakai kendaraan ini aja juga nggak apa-apa. Eh tapi jangan, ini pakai aku yang pakai kendaraan ini aja. Yang belakang sekali ya. Atau nggak aku anterin ke Garkot, oke? Okay? Ini seribunya dibagi-bagi yang ke orang beruntung. Cuma satu orang atau gimana? Enggak, ke orang beruntung. Kamu pecah aja ke 10 orang. Jadi 10 orang, satu orang 100 aja gitu. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Biar semuanya kebagian ke orang beruntung. Oke. Ya, soalnya aku yakin kepolisian itu pasti ada korupsi, makanya itu uang ROC itu dia harus dipecah buat bagi-bagi sama orang-orang. Jadi aku taruh di sebelah sini ya, kamu ya. Iya. Biar nggak tahu terlalu ketahuan sama polisi. Loren, jaga ini dirimu. Iya. Yeah. Oke, kita bakal coba ngejauh dan kita bakal coba ngedrone aja ya guys ya. Maybe kita bakal coba ngedrone di sebelah sini guys. Nah, kita coba ngedrone sekarang guys. Hey, pucuk mada fucking hands up. Hey, pucuk mada fucking hands up. Cup up, going for cup. Yanto, kamu kan mau eh. Hey, Yanto. No! Anjir, ada kepolisian tiba-tiba. Kok bisa ya kepolisian di situ ya? Anjir, untung aja, cok. Anjir, mau ngedron, cok. Tiba-tiba ada kepolisian. Jir. Oh shit man, gila. Hampir aja cok, tewas gue mas Kar L. Gue gak peduli guys, kita coba ngedrone aja guys. Oh, entah. What? Kayaknya bahaya guys. Ada baiknya gue pakai armor terlebih dahulu teman-teman. Harusnya aman sih ya. Oke, gue kesini aja guys. Oke, ke sebelah sini teman-teman. Nice. Anjir, sakit. Oke, aman aja guys. Kalau gitu kita coba drone ya. Guys, kayaknya udah mulai dibagiin teman-temanku sekalian dari orang di sebelah sini ke sini. Gak tau nih nanti bakal next ke sini-sini ya guys ya. Ini buat orang beruntung aja ya guys ya.
Ya udah lah guys ya, mungkin kontennya sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nontonin videoku dari awal sampai akhir, dan terima kasih banget buat teman-teman yang udah selalu dukung gue guys. Seperti biasa, kalau misalkan kalian ada ide, kalian komentar di bawah. Kalau misalkan udah gue love, itu tandanya udah gue baca ya guys ya. Kalau gitu gue Jelol, see ya, bye bye. Anjay jadi wanita memakai handuk. Ini handuk atau enggak sih? Bukan, kocak. Nah, kita coba diem di sini ya. Ada yang lagi pacaran, teman-teman. Nah, kita beli makan nih. Kamu maunya siapa? Kamu maunya siapa? Lagi pacaran nih. What the fuck? Ta-ta-ta-ta. Kaya. Hey. Hey. Kaya. Anjing. Reji. Oh. Wah!